terakhir, 8 peserta. 35 tahun ke bawah, ke bawah. Iya, yeah. Yang masuk dalam nominasi Grand Final Bintang Pecah Audition 2022. Pondok Kafe Pantan dan Batang Danau. Iya. Yeah. Ripa. Untuk satu persatu, siap-siap untuk 35 tahun ke bawah. Kami panggil secara acak. Sapria. Sapria. Jimmy. Sedang Jimmy. Beriansyah. Bayang Komaria. Al-Azhar dan Risa Susanti. Risa Susanti. Risa Susanti. Yeah. Mohon maaf. Silakan maju Kurnia. Kurnia. Al-Azhar dari Sambas, Kurnia dari Sungai Baru, Jimmy dari Parik Baru, Sahdan dari Semata, Hedan Beriansyah dari Matang Danau, Maya Komaria Simangpan, Saprian Sukura, Risa Risanti, Kalimantan. Iya, yeah, itulah dia semua peserta yang pada malam hari ini ya. Cukup luar biasa. Iya. Yeah. Rapatkan, rapatkan. Sahdan Janke. Oh my God, kembali Harmoko ke bergoyang. Mungkin ada ke yang perwakilan Sahdan, ada ke yang nutusnya. Ada ke yang nutusnya keluarganya atau Harmoko lagi. Iya, Harmoko. Yang mendapatkan juara 8 besar dari Bintang Pecah Audition 2022 kali ini adalah kembali juara 8 mendapatkan piala dan piagam. Siapakah dia? Iya. Iya, Sahdan Semata. Yang mendapatkan Sahdan dan kami nobatkan sebagai peserta grup terfavorit di umur 35 tahun ke bawah. Yang mendapat juara 7 dari Bintang Pecah Audition 2022 kali ini adalah Iya. Yang mendapat
Iya, itu dia. Tepuk tangan dulu. Siapakah dia? Iya. Tentunya. Saya akan menyebutkan yang mendapatkan juara ketiga. Siapakah dia? Dia adalah apakah segura? Apakah Kalimantan? Satu. Ataukah Sambas? Satu. Dua. Silakan Sofian agak ke depan. Iya. Ambil posisi. Kita tahu Risa Risanti dan dari Kalimantan dan Al Azhar. Risa Risanti kekuatannya dari ekspresi dan juga pendalaman lagu dan materi lagu sangat dikuasai saat menyanyikan. Iya. Dan Al Azhar dengan penguasaan dengan gaya-gaya dan lagu-lagu yang dinyanyikannya. Untuk juara pertama Bintang Penyiar Audition 2022 grup 35 tahun ke bawah. Mohon Karipa dan Kak Devi naik ke atas pentas sekaligus menyerahkan piala. Mana pendukungnya Risa Risanti? Alasan mana pendukungnya? Yang saya sebut namanya adalah sebagai pemenang Bintang Penyiar Audition 2022 di grup 35 tahun ke bawah. Siapakah dia? Jatuh kepada satu, dua, tiga. Apakah Kalimantan atau Sambas? Jatuh kepada Al Azhar Sambas. Silakan. Selamat. Selamat untuk peserta. Ya, silakan ambil posisi. Iya. Iya, alhamdulillah. Iya. Baik, ia akan memberikan ya hadiah untuk juara 7 dan 8 ya, diserahkan kepada King Doris. Iya, silakan. Harapan 7, harapan 8. Juara 8 ya, silakan. Dari Sabang sampai ke Merauke, Miangas sampai ke Pulau Rote, kami datang untuk cinta. Kita persilakan untuk Kadevi untuk memberikan ya penghargaan ya untuk juara harapan tiga. Harapan tiga berenang dunia dari Sungai Baru.
dari awal sampai ke Merauke, Miangas sampai ke Pulau Rote, kami datang untuk cinta karena kita semua saudara. Iya baik, untuk selanjutnya di pembagian hadiah dipersilakan untuk yang terlibat untuk memberikan hadiah, yaitu untuk juara 3. Iya, juara 3. Iya, silakan Sabrian. Sabrian dari Sekura. Iya, terima kasih. Iya, selanjutnya juara 2. Juara kedua dari Sekura. Mister Santi. Iya, Rizal Sati dari Kalimantan. Iya. Ini dia, sejuara untuk kategori 35 tahun ke bawah. Iya, siapa kan dia? Al-Azhar Seroja. Sabah. Dari Sabah. Iya, mantap. Dah, alhamdulillah. Iya, itu dia. Kedelapan pemenang pada malam hari ini. Tentunya yang sangat luar biasa. Ya. Dan berikan ini momen-momen terindah bagi kita semuanya. Ya, Nabil. Ya. Ya, silakan Pak Devi. Kak Devi. Silakan. Karena kita semua saudara. Kita gembira, lebarkan semangat penuh cinta.